Halo Sobat Donta Channel, pada video kali ini saya akan memperlihatkan kebun lada atau merica yang berada di pekarangan rumah, tepatnya berada di belakang rumah saya ya. Oke, simak terus videonya ya Sobat. Tanaman lada atau merica ini sudah saya tanam sekitar 5 tahun yang lalu atau pada tahun 2015 silam ya. Dan sekarang sudah berbuah untuk yang kedua kalinya ya. Sejak tahun lalu, tahun 2019 awal pertama berbuah, dan sekarang di tahun 2020 ini sudah berbuah untuk yang kedua kalinya ya. Jumlah tanaman merica yang saya tanam ada sekitar 18 pohon ya. Dan semuanya sudah tumbuh besar. Dan ini ada dua pohon yang saya tanam terpisah dari tanaman merica yang tadi ya. Dan yang ini baru mulai belajar untuk berbuah ya. Pada tahun ini saya sudah panen sekitar 3 kali dan tinggal menunggu proses panennya yang keempat kalinya ya, karena sudah banyak buahnya yang telah masak ya. Itu tempat tinggal saya ya. Saya menggunakan batang gamal sebagai tiang panjatnya karena dapat melindungi pangkal daun muda yang di bagian atas ya. Nah, ini merica yang paling subur ya di antara merica yang lainnya. Daun-daunnya sangat tumbuh dengan optimal ya. Kita bisa lihat sobat, buahnya masih sangat banyak
Padahal sudah dilakukan 3 kali pemanenan ya. Kita bisa lihat buahnya. Nah, ini yang di sebelahnya lagi. Ada yang kuning, tandanya sudah masak ya. Nah, itu yang merah. Mungkin besok saya akan melakukan pemanenan ya. Karena sudah banyak buahnya yang masak ya. Kita bisa lihat sudah ada yang mengeluarkan bakal buah dan ini akan menjadi buah ya. Nah, di sini banyak ya. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan bekas tongkol jagung ya sebagai pupuk untuk menambah nutrisi tanaman mericanya ya. Semuanya seperti ini saya lakukan ya. Di sini juga ada. Tongkol jagungnya sudah banyak yang menjadi pupuk atau yang sudah menjadi tanah ya, sehingga bisa terserap langsung oleh akar tanaman merica ya. Oke sobat, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus bisa memberikan informasi menarik lainnya ya. Oke sobat.